kasih. Wah, ya, ya, power of love, power of love, power of eternity. Daripada persembahan daripada juri kedua kita yaitu Dayang Nurul Fiza, berikan tepukan untuk Dayang Nurul Fiza. Dengan lagunya My Hero by Daria Harry. Okey, pada semua para pengunjung, jangan pergi sini-sini sebab kami ada markah di tangan kami. Keputusan menang pun dah ada berada di tangan kami. Jadi kami cuma madah siapa yang menang. Okey, dan pada para peserta, take note. Pada esok hari kita ada penyampaian hadiah pada malam pukul 8 di All Court. Kita ada penyampaian hadiah pada pukul 8 di All Court. Nah, jangan lupa. Tidak orang lain nanti aja kita enggak. Nah, esok hari jangan lupa. Okey. Kita akan umumkan secara si formal esok hari kita akan penyampaian hadiah siapa pula. Okey, kita tadi ada Yusuf Haji Mas. Kita ada peserta Jerang EP, kita ada Jamal A, kita ada S Zainal, kita ada Almi bin Serik, kita ada Siti Hama, kita ada Nur Faiza, kita ada Liris dan peserta terakhir kita, Abang Ajis kita. Okey. Siapa mau tahu keputusannya kita kan? Siapa mau tahu keputusannya? Ha? Tenang-tenang semua okey? Si okey? Alah, okey dah. Okey semua sih. Oh, di ujung cepat dia reaktif. Pergi stok kan lagu. Oh, mesti kacak lah pada kita. Okey. Kami umumkan pemenang kita yang mendapat nombor 3. Esok hari kita nak tahu apa hadiahnya. Hadiah berupa hamper. Kita umumkan tempat ketiga. Okey, tempat ketiga disandang oleh adik Lilis kita. Berikan tepukan kepada Lilis kita. Okey, tadi yang adik Lilis esok lupa pukul 8 tentang kita. Lilis kita kami. Okey, yang kedua. Okey, yang kedua. Siapa asal kita? Siapa atas? Siti Hawa. Siapa lagi? Oh, banyaknya. Saya tahu lagi lagi kak. Siapa lagi? Ha? Api. Eh, ambil si tanding lah. Tapi kami kata lagu relax je. Okey. Tempat yang kedua dimenangi oleh Nur Faiza. Jadi Nur Faiza katakan, mesti nampak Nur Faiza ni. Nur Faiza, jangan lupa besok datang untuk penyampaian hadiah pada malam pukul 8 di All Court. Jangan sedih dah. Okey. Juara. Itu ada pada besok dah. Kau yang lagu. Sedih dah. Dini hari dah. Sihal, kami mau tahu siapa menang ya? Selok ke perak? Sumpah, kata. Siapa menang ya? Selok ke perak? Selok, bapak dia? 3-0. Hah? 2-0? 3-0. Benar sih? Tadi sih bakal 2-0 kah? 3-0 atau 2-0 deh? 3-0. Sama PK deh. Siapa ada di studio dulu? Tak habis kah? Belum habis lah. Tidak ada baju siang. Saya dah tanya belum habis lah. Okey. Kita umumkan tempat yang pertama. Tapi belum lagi lah. So kami akan mengucapkan selamat datang. Selamat datang kepada para pengunjung kita. Selamat datang. Di situ kita ada kucing bazar yang dianjurkan oleh Alam Inspirasi. Okey, mau tahu apa aktiviti Alam Inspirasi? Sidato adalah usahawan. Kita adalah usahawan yang buka kucing bazar untuk pasar orang kita kucing kot. Macam apalah di Great KL tu. Kita pun ada juga. Kita ada stage, kita ada bakar, kita ada kita pertengahkan bakat juga di situ kan. Jadi pasar dengan temanya pasar orang kita, pasar kita, bakat orang kita. Jadi Sarawak kita. Sarawak kita. Dengar ya. Okey. Peserta daripada 9 orang tadi
kami umumkan tempat yang pertama. Disandang oleh siapa? Saya sendiri. Siapa? Saya sendiri. Hah? Saya sendiri. Saya sendiri. Oke, tempat yang pertama, tahniah kepada Abang Ajis kita. Tahniah kepada Abang Ajis kita. Oh, Abang Ajis. Siapa-siapa Abang Ajis yang kasih tak? Rias kita. Oh, jaga Abang Ajis. Tahniah Abang Ajis. Jangan lupa esok datang, eh? Pukul 8. Dah, tahniah. Oke, okay, tahniah kepada Abang Ajis. Tahniah tempat nombor 3. Tahniah kepada yang tempat ketiga. Yo, yo. 3, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Tempat ketiga, nombor 2, nombor 1, mesti berlagu lagi esok. Esok tidak ada penutupan, jangan lupa berlagu lagi. Lagu bebas lah, sekali lagu apa kah? Boleh ada lagu ni pun kah? Banyak, boleh kita akan main pun. Jadi pengunjung-pengunjung semua, terima kasih kerana sudi masih bersama dengan kami orang di Kucing Bazar tu. Sambil-sambil kita membeli belah, kita ada hiburan. Siapa-siapa nak lagu boleh pergi ke kertas tu. Tadi kan kita tu diakhiri dengan tutup dengan dengan karaoke merdeka, tapi kita masih jalankan perjualan kita sampai pukul 11 malam. Sampai pukul pagi pun boleh juga, asalkan ada orang nak beli lah. Boleh ada orang nak pergi nak jalan orang dengan barang tu boleh. Okey, jadi di situ ajalah pertandingan karaoke kita. Dan kita berjumpa pada esok hari. Kita akan ada persembahan daripada juara kita, naib juara dengan peserta yang ketiga. Terima kasih juga, jangan lupa kami berjumpa dengan juri kita untuk orang. Terima kasih. Kita datang lagi, esok datang lagi. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum dan selamat.